kalau lu merasa trailer ini memenuhi asupan gizi lu, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. Oke, lanjut. Dari sebuah stasiun televisi yang memberikan kita narator yang tak kalah epiknya dari suara trailer kocak atau korigor. Seringkali kita dengar. Sumpah gak seret apa itu bang ngomong kayak gitu? Dan dari seseorang yang sangat mirip dengan salah satu opa atau member boy band di Korea, yaitu Jang Woojung. Datang acara televisi yang memberikan kesempatan untuk Om Roy Kimoch, maksud saya Om Roy Kiyoshi, untuk menjadi juri MasterChef tapi bukan merasakan makanan. Tapi makhluk astral yang pernah ada di tubuh seseorang. Inilah trailer kocak Karma Antv. Di dunia ini, ada sebagian orang-orang terpilih yang memiliki kemampuan khusus berada di sekitar kita, yang dapat mengetahui hal-hal yang tidak bisa kita lihat atau kita ketahui dengan mata biasa. Mereka biasa disebut dengan sebutan Indigo. Percaya nggak? Nggak, coba buktiin. Salah satunya, Om Roy Kiyoshi ini, seorang paranormal, tarot reader, psychic reader, psikometri, dan seseorang yang jago menggunakan software Microsoft Excel. Dia juga melatih hakinya untuk bisa melihat masa depan bahkan masa lampau seseorang seperti Katakuri. Kemudian berinisiatif untuk menggunakan kemampuan khususnya untuk kepoin serta bantuin orang-orang yang kesusahan di acara TV yang sangat fenomenal ini. Karma Antv. Acara ini dibuat untuk menolong orang-orang yang sering diganggu oleh hal-hal mistis atau karma di tanggal lahirnya sendiri menggunakan usaha dari Om Kiyoshi sendiri. Anjay, ini gendang berisik banget, edan. Namun tanpa bercerita, hanya dengan melihat dan mencium aromanya saja, Om Roy Kiyoshi langsung dapat mengetahui masalah-masalah partisipan yang ada di acara tersebut. Kita bisa gak sih gak pakai kayak ginian juga, boy? Heh! Seperti masalah keluarga, fobia, atau perjanjian-perjanjian mistik. Saya merasakan ada kehadiran energi gelap di sini, di langit-langit plafon ceiling-nya. Dan saat partisipan benar-benar menceritakan kejadian yang dialaminya, dengan sangat berbakat, Om Roy Kiyoshi langsung membuat Draw My Life-nya hanya dalam hitungan menit. Keren juga ya Om. Lebih keren dari Draw My Life-nya YouTuber kondang yang katanya kena bully atau dijadikan lagu. Oh, kalian takut nonton acara TV ini hanya karena banyak mistisnya? Jangan khawatir, karena seperti yang diomongin sama narator acara TV ini, akan ada penyanyi dangdut cantik dan seksi. Ya, artis cantik dan seksi yang akan menemani kalian di acara ini. Meskipun dianya juga takut sih, begitu banyak kekuatan yang berkumpul dalam acara ini. Wow. Bahkan ada momen di mana Om Roy Kiyoshi kewalahan menanganinya karena ada pesertanya yang beli 8 kali sehari. What the hell? Jadi saya melihat di sini tapi jangan khawatir, omnya Dylan Plus ini juga tetap bisa menanganinya walaupun harus celeng atau batu, ditemani oleh partnernya yang siap tempur kalau ada pesertanya yang lagi cari ribut. Sound efeknya yang sangat menegangkan. Kameramen yang suka sekali ngezoom in orang. Saya melihat. Lihat muka saya! Saya melihat. Sukija. Sukirman saya. Sujiman. Saya melihat. Ya. Ya. Papa. Bukan, ini Patrick.
dan teman-teman astral Om Roy yang bahkan bisa membuat manusia conjuring penghancur bahasa Inggris yang pasti fobia alaminya Skinny Fab ini kesemutan semut rang-rang. Di sini. Makanya, jangan macam-macam ya sama Om Roy Kimoch. Meskipun kalian sangat suka dengan beberapa YouTuber horor seperti Bang Ewing HD, sang pencari penampakan, namun kayaknya malah setan yang takut sama jiwa laki dia. Los Bastian sang korban kejeniusan Kevin Anggara, Son of Death titisannya Lord Korrigor, atau Keith Leaf TV. Tetap, kalian membutuhkan Om Kiyoshi untuk bisa melihat dengan jelas dengan kekuatan indigonya bagaimana rupa makhluk mistis tersebut lewat penerangannya dia. Oh, apa kalian masih pengen terus liatin kesehariannya Om Soleh Pati versi Opa ini? Jangan khawatir, karena dia memiliki channel YouTube yang akan bisa membawa kalian ke dalam genre mistis versi jalan-jalan yang budgetnya gak akan bisa dibayar cuma karena AdSense, video penampakan, Q&A, dan lagi-lagi intro badass yang mungkin bisa mengalahkan intronya para pemain SmackDown, baik di channelnya ataupun di acara Karma Antv ini. Starring Ip Man versi Indigo, Robbie Eyes the Ghost Rider, artis cantik dan seksi, Reaction, Epic Sound Effect, Temon Zaman Now, dan special starring kita, beberapa pemain Mortal Kombat yang terekam kamera Antv, Sub-Zero, Scorpion, Kitana, Jade, Milena, Reptile, Noob Saibot, dan Smoke. Trailer kocak Karma Antv. Ya guys, terima kasih karena udah ngeliat video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih karena udah terus mantengin video gue. Dan inilah beberapa komentar yang bakal gue bacain satu persatu. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Halo, passwordnya luat wai kopi, tidak perih di lambung. Monyet, anjir, bulutan lu keren banget, gimana buatnya sempek? Coba jelasin ke gue prosesnya gimana? Anjir, jadi gini. Pertama gue gambar dulu kepalanya Jess No Limit, gue hapus bagian detailnya dan jadilah seperti ini. Gitu nyet. Baiklah tukangnya bun, lu perhatikan dan rasakan gimana tembok ini berubah. Ini namanya seni. Suatu hari nanti, Lucinta Luna akan menggantikan posisi Ivankov untuk menjadi pemimpin Okama. Kenapa santri Indonesia tidak sampai ke luar negeri? Apakah pengurusan visanya susah? Atau biaya ongkos setan yang gak cukup? Atau setan yang gak bisa bahasa Inggris? Ini masih menjadi misteri. Kenapa TV menyala kalau dinyalain? Masih menjadi misteri. Aku Rai penganut bumi zigzag, maneh teh beleguk, Subasa sekarang main futsal, I am Groot. Hehehe, maaf ngegas, saya gila bang. Baca yang benar. Sekali-sekali komen gue masuk video dong. Katakan Swiper jangan mencuri, Swiper jangan mencuri. Dan akhirnya Dora masuk pas pampres karena perbuatan heroiknya. Kisah ini merupakan kisah nyata yang diambil dari buku legenda yang berjudul Bagaimana Cara Menjadi Pelayan Yang Baik Dalam 20 Menit. Pengarangnya ialah Hokage Squidward. Salam sapa manja, salam sapa manja. Tapi bukan aku yang cinta sama lu, tapi gue yang cinta sama Ellie. 2-3 tutup botol, bacot lu kontlo. Tuhan, berikan aku hidup 5 detik saja. Dah itu aja. Kok gue bego sih? Malah dapat nilai 100. Manusia setengah anjay. Oke, okay, alright. Boom. Wayau wayau. Bribibibub. Biji meledak. Mamang semlekam. Prikitiu. Nani? Omae wa mo sinderu. Ular lari-lari lurus-lurus terus harus urus-urus tikus-tikus yang kurus-kurus di kardus. Genji! Yang kapan jadian? Digantung mulu nih, hidup seperti Larry. Gue Sunstrike mampus lo. Efek zaman SMA gue gak kayak di film Dylan. Miwon! Alah, gak mungkin komen gue dibaca, karena pada hitungan 3,
2, 1. Trailer kocak bakal dapat 1 juta subs. Hero hero hore. Dylan plus Harlus bisa ngomong L. Wakanda forever. Pada hari Senin, murid A bertanya ke murid B. A, lu UD? B, bukanlah, gue manusia. Papa cringe, papa cringe. Kenapa ayam menyeberang jalan? X, lu tau gak? Z, enggak. X, sama gue juga gak tahu. Diadulah jeng aing banget sih. Aku ingin berbini, aku ingin berbini. Ingin-ingin punya banyak sekali. Semua-semua-semua dapat dikabulkan. Dapat dikabulkan dengan kutang ajaib. Aku ingin terbang bebas di neraka. Hey, maling-maling jambu. Lah, aku ingin sekali. Mimi peri. Ngopo koe krongo. Oke, mungkin itu aja komentar-komentar yang gue bacain. Sengaja gue banyak banget gue bacain karena emang banyak banget kalian yang pengen dibacain komentarnya. Oke, mungkin itu aja dari gue. Terima kasih, boy. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga buat... dan jangan lupa untuk nonton film Karma juga kalau misalnya lu pengen tahu gimana acara reality show-nya. Oke, itu aja mungkin dari gue. Terima kasih. Sampai jumpa.